Halo teman-teman yang selalu stay victorious with Oven Gaming. Kembali lagi bersama gue. Hari ini kita kembali bermain Mobile Legends. By the way, ini subuh jam 4. Gue baru bangun tidur. Kebangun tepatnya dan gak bisa tidur lagi. Jadi gue memutuskan kita bakalan nyoba main Mobile Legends di subuh-subuh. Kita lihat bakalan dapat teman seperti apa. Karena gue gak pernah guys main jam segini untuk Mobile Legends. Kalau Clash Royale lumayan sering. Jadi, yap, kita bakalan main Mobile Legends, game untuk semua. Ada celong di awal, gue mau pilih carry aja. Semoga temen gak ada yang ngomel atau rebutan. Because, dengan, oh my god, Roger ya. Tapi Roger bisa dianggap sebagai charger gak sih? Karena dia kan lebih galak kalau misalkan lagi jadi serigala ya guys. Lalu ada Layla dong, dari Filipina. Ini kayak, come on, no Layla please, just let me play this curry bro. Let me win this for you guys, okay? Tolonglah, please change. Jadi ya guys, gua gak tau sih temen kita bakal milih apa, cuma kita lihat aja apa yang bisa kita lakukan di battle kali ini guys. Temen kita di sini comeback banget soalnya, yep. Let's see aja guys, semoga bisa. Oke, okay, akhirnya bisa kita mulai guys di sini. Kita bakal mulai dengan membeli kapak hutan, kapak hutan. Kapak untuk ngambil creep di hutan maksud gue ya. Soalnya harganya lumayan mahal kan ya, 250. Kayaknya kalau misalnya gue ambil creep dari mid doang tuh. Oke, okay. Lawannya Cyclops guys. Lalu ini celongnya gue gak tau ngapain. Nyasar kali dia guys, dia lupa jalan pulang kayaknya. Kalau dari wave pertama doang tuh gak bakalan cukup sih untuk ngambil, untuk beli. Kalau misalnya awalnya gue beli pedang dulu, lalu pada akhirnya gue baru mau beli barang yang untuk jungling ini kayaknya gak bakalan cukup gitu. Lalu nih, ngerese banget nih orang guys. The hell bro. Ini guys yang kita temuin pas subuh-subuh guys. Orang-orang yang tidak mengerti kerjasama. Lebih parah daripada pas di siang hari gitu. Tapi gak apa-apa sih ya, kan lawannya juga begitu gak sih? Jadi gue ngerasa gak terlalu suram sendirian gitu loh. Wes masih dapat lasit bro, lu mau ngapain bro? Mungkin gue bakalan sumbang retribution gue aja untuk si kepiting. Ini ada Karina nih. Kalau misalnya si celongnya gak mundur sih gue gak ngerti juga sih guys. Tuh kan. Ampun. Mati udah. Ngasih makan udah dia. GG guys. Kayaknya kalian gak boleh main subuh deh guys. Kalau kalian gak mau ketemu yang beginian. Oke bro. Hati-hati bro. Holy. Susah banget gak sih? Darah gue sisa segini, gue bisa ngapain coba. Mau ngutan dari awal disampain mulu soalnya. Oh tapi tim kita di atas ngekill dengan lumayan galak sih. Nice. Regen, please. Please, just let me have the regen. Please, okay, please. Gue bakalan ngambil yang lifesteal dulu kali ya, abis ini 400 ya. Mungkin cukup. Oke, okay, nice. Kita udah punya life steal di sini, nggak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Oke, okay, mau ngapain lo? Sini lo, Cyclops. Sini, kalau berani sini. Gua habisin lo. Oke. Okay. Cool. Bakal mulai ke sebelah sana. Nice. Meskipun timnya di awal agak-agak somplak, tapi di akhir kayaknya membaik ya kualitasnya. Oke, gue bakal mulai lagi dengan retribution. Nice, that's it. Atas tower-nya udah hilang dong. Mantep banget, well played. Di awal doang guys ternyata somplaknya. Ternyata ini kayaknya kelakuan orang-orang di ini ya guys ya. Di subuh-subuh ya. Somplak di awal, menang di akhir yang penting. Gak apa-apa. Gue sangat senang melihatnya.
Ini kenapa kedap-kedip coba? Lambang hero teman-teman gue. Oh, nice. Gue bisa ambil yang biru ini gak ya? Gue pengen ambil sih kalau bisa. Nice, thank you. Gue butuh buffnya soalnya. Enak banget guys panen creepnya kayak begini. Nice, galak banget kita. Menangin guys, ayolah. Gue mau beli apa dulu sih? Kayaknya beli yang listrik enak deh buat nge-push lawan deh. Antara Devour atau yang listrik sih. Dapat Tower, gue bakal coba bantu ke bawah sekarang. Tolong kita lumayan galak guys. Lumayan galak dia guys. Kenapa kamera gue jadi gak bisa gerak dah ini? Wow, settingan gue ada yang rusak sepertinya di sini. Kamera gue jadi gak bisa gerak. Gue gak bisa ganti setting lagi ya sekarang. Bisa gak sih? Oh my god, settingan salah, gue gak bisa gerakin kamera gue pakai jempol kanan gue ini loh, biasa bisa kan. Oke, okay, attack, ayo attack. Mana lawannya? Kok hilang? Gue mau push mid dulu, udah pakai skill satu gue aja guys. Oh, oh nice, this is it. Maka ambil turtle-nya dulu guys, nggak pakai pecing cong guys. Siap, langsung skill 2 lagi, biar mantap. Lalu skill 1 lagi. Mantap jiwa. Oh my god, mid rame banget, gue bakal push ini dulu, lalu bakal bantu ke mid deh. By the way, ulti gue. Oh, kalau misalkan dinaikin levelnya lumayan gede ya. Gua nggak bisa gerakin map gua, bete banget sumpah mainnya. Nggak bisa ngontrol lawan jadinya. Yes, this is it, this is it, this is your death. Ada nggak ya buff biru, please? Oh nice, that's it. Oh, kita punya critical guys sekarang guys, mantap. Oh, banggain skill 2. Skill 2 tuh penting banget sih by the way buat si Kari di sini. Karena cooldown yang cepat itu tuh membantu banget loh. Oke, ayo ratakan yuk. Ratakan guys, ratakan, ratakan. Ratakan, selesaikan sekalian. Wah, meskipun hero-nya aneh-aneh bisa menang ya guys. Karena lawan kita lebih aneh lagi mainnya. Nice, kita dapat buff-nya. Padahal gua enggak ada yang ngambil asit loh. Ini kamera gue kenapa nggak bisa gue gerakin ya? Apa ngebug? Oh nice, that's it. Oh, hampir mati guys. Kalau ada Yasun Shin kayaknya gue udah mati deh. Gue coba cek settingan kontrol kamera gue dulu masih. Kamera. Shadow color band kamera. Kok nggak bisa gue gerakin ya? Mana ya? Musik. Enggak ada guys settingannya. Hero lock enggak. Target VM enggak. Ya udahlah bodoh lah, ntar aja. Kayaknya ini udah bisa tiba-tiba. Anjir. Aneh banget. Ya udahlah, teman kita bakal mengakhiri untuk kita lah. Kita bakal farming dulu aja. Super easy win guys. Lalu anjir menangnya di sini loh gara-gara gua selalu gerakin kamera kali ya. Ngebug banget hari ini aplikasinya, gamenya guys. Woohoo! Yes, kita naik guys ke Grandmaster 3. Subuh-subuh. So nice ya. Battlegrade kita gold doang, yang dapat MVP-nya si Laylanya guys. Meskipun gua awalnya meragukan dia, ternyata dia bisa nge-push lawan dengan sangat cepat di atas sana tadi. Jadi luar biasa. Jadi yap guys, kita bakal selesaikan ini dulu. Yap! Nice, medal chest kita udah full lagi. Kita bisa ambil BP. Udah ada 32k guys, kita bisa beli hero kalau kita mau. Yeay, mana sih shop heroes? 32k kita udah bisa beli sangat banyak macam hero guys. Semua macam hero kita bisa beli. Tapi satu doang maksud gua. Apa ya, mau beli apa ya? Assassin gitu, Hayabusa, Karina, atau Lapu-Lapu. Lapu-Lapu enggak sih? Roger mungkin boleh lah.
atau mungkin e-retail. Jadi nggak tahu guys, kita lihat nanti aja bakal beli apa. Lalu ini Lucky Spin udah ada lagi, kita coba free this time. What? What? Guys, gue barusan dapat skin ini subuh-subuh. Jadi ini yang kalian dapatkan guys, kalau subuh-subuh. Oke, okay? Luar biasa. Ini benar-benar nggak nyangka. Gue bakal share ini di Facebook. Nice. Jadi guys, mungkin itu aja dari Alvin hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you again in the next video. Jangan lupa untuk main subuh untuk hoki seperti gue. Bye-bye.